Sementara itu, fasa kedua proses pembinaan hospital Papar hanya akan mencapai 22% pembinaan berbanding jadual asal yang sepatutnya siap sepenuhnya tahun lalu. Khairi berkata satu pertemuan akan diadakan bersama Menteri Kerja Raya untuk melihat faktor kelewatan projek berkenaan sekaligus membincangkan kaedah penyelesaian dan peruntukan yang diperlukan. Dari segi keperluan, memang Papar memerlukan hospital dengan kapasiti yang lebih besar. Kalau kita lihat hospital yang sedia ada agak apa terlalu kecil untuk menampung kes-kes yang sedia ada. Dalam lawatan kerjanya ke hospital berkenaan, Khairi berkata kontrak sedia ada mungkin ditamatkan selepas penilaian dibuat bagi memastikan pembinaan hospital baru Papar dapat disegerakan.